di pohon angka udangnya jenang tarantem berbubung di belakang. Jenazah almarhum Didi Kempot mau diberangkatkan ke rumah duka. Bagi sobat Ambiar dimanapun berada, mudah-mudahan almarhum ditempatkan di tempat yang terbaik, yakni Jannatul Na'im. Bagi sobat Ambiar dimanapun berada, tetap sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita itu adalah milik Allah dan sesungguhnya kita akan kembali kepada-Nya. Ma'azin, ma'aziat. Ya insyaallah rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala. Pemberangkatan jenazah almarhum Bapak Dudi Prasetyo alias Bapak Dudi Kempot pada hari ini Selasa 5 Mei 2020 akan segera kita mulai karena waktu yang sudah menyesak sore. Marilah langsung kita buka dengan bacaan Ummul Quran. Semoga Bapak Dudi Prasetyo meninggalnya atau wafatnya mendapatkan predikat husnul khatimah. Amin. Ala hadhihi as-salihah al-fatihah. Ya, selanjutnya permintaan dari keluarga ada profesan monggo yang merasa keluarga dan ingin berobos silakan. Acara tetap kami lanjutkan. Untuk selanjutnya Bapak Ibu hadirin hadirat wa'azim wa'aziat, acara selanjutnya adalah sambutan tunggal mewakili dari sahibul musibah dan sekaligus nanti doa yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Ibu Haji Khairul Anam Mu'min SHMHI kepada yang terhormat di persidangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika bil jalali wal ikram. Telah pulang ke rahmatullah sahabat kita, saudara kita, keluarga kita yaitu Mas Didi Prasetyo atau yang lebih dikenal yaitu Mas Didi Kempot. Seniman terkenal, legendaris, penyanyi campursari, dan waktu beliau hampir diperjuangkan semuanya untuk kepentingan bangsa dan negara. Dan kita ketahui bersama saat ini beliau telah menghadap Sang Khalik. Semoga apa yang menjadi amal baik beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Amin. Kita telah menyaksikan di penghujung akhir kehidupan Mas Didi Kempot, beberapa kali dalam satu bulan tidak berhenti-hentinya beliau telah mendonasikan seluruh karya-karyanya. Sampai kita lihat saja di pengurus besar Nahdlatul Ulama telah menyalurkan dana hampir 3 miliar. Dan tadi ada laporan dari Mbak Rosi Silalahi dari Kompas, hampir 7 miliar telah beliau peroleh dan didonasikan untuk kepentingan sosial, yaitu terselesaikannya penyelesaian COVID-19 di Indonesia. Dan semoga kita semuanya juga dihindarkan dari segala penyakit yang sekarang sedang melata. Kembali lagi kepada beliau, kita saksikan bersama Mas Didi Kempot selama ini kehidupannya sangat baik. Bahkan satu atau dua minggu yang lalu kami bertemu dengan beliau, istri Mas Didi Kempot yaitu Mbak Safitri, dengan Mas Didi Kempot dengan istri saya. Beliau punya azam rencana ingin umroh bareng bersama-sama. Ini niki termasuk kagolong saya nopo saya. Alhamdulillah wa cepat alaihi jannah. Sepindah malih Mas Didi Kempot menika warga Desa Majasem, warga Kecamatan Kendal, warga Kabupaten Ngawi, bahkan yang kehilangan sekarang bukan sekedar Kabupaten Ngawi tapi seluruh Indonesia. Hampir semua televisi juga menyiarkan atas dukanya, atas kehilangan beliau. Beliau adalah seniman yang luar biasa.
dan semoga keluarga, di antara keluarga dan para hadirin, ada yang bisa meneruskan perjuangan beliau. Dan sekali lagi kepada keluarga yang ditinggalkan, semoga bisa tabah menjalani setelah beliau tinggalkan, dan selanjutnya tidak ada persoalan apapun terkait dengan apa yang telah ditinggalkan beliau. Dan ini adalah doa kan Nabi setiap ada kematian beliau mengatakan, Allahumma la tahrimna ajrohu wa la taftinna ba'dahu wa fir lana wa lahu. Dan kepada semua halayak para muazzin muazziat, barangkali ada hakul adami yang pernah tersangkut dengan Masjid di Kempot, terkait berapapun maka bisa menghubungi pada keluarga. Dan barangkali tidak kemampuan untuk disampaikan untuk bisa dihalalkan apa adanya. Sekali lagi mohon Tuhan berdoa atas kedatangan para muazzin muazziat ke tempat ini. Semoga panjenengan semuanya dengan kedatangan panjenengan ke sini tercatat sebagai amal baik yang kelak bisa memberikan syafaat panjenengan semuanya. Juga atas doa-doa panjenengan kepada Masjid di Kempot, kami keluarga mengucapkan terima kasih dengan ucapan jazakumullah ahsanal jaza. Sekali lagi Masjid di Kempot ini adalah orang baik, selama hidupnya didedikasikan perjuangan ini menuju pada kebaikan pada bangsa dan negara. Sekali lagi terima kasih, keluarga menyampaikan terima kasih dengan ucapan jazakumullah ahsanal jaza. Selamat jalan Masjid di Kempot, semoga mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan, langsung kita hantarkan almarhum Bapak Bupati Tuan Kempot dengan ucapan kalimat thayyibah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.